Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini kita lagi mau dibawa kemana nih TV ini? Kita lagi di tempat Sultan. Mantap. Di Sultan namanya maksudnya. Kita lokasi apa ini? Kita. Ini tempat makan. Oh, tempat makan. Iya, tempat makan. Karena kita seharian belum makan. Dan oh iya, kan barusan kita mau makan di sana malah tutup ya? Iya, malah tutup. Padahal tempatnya sangat bagus. Iya, tadi view-nya bagus dan ya. Bener. Keren pokoknya. Keren pokoknya. Nah, karena biar tidak terlalu malam, kita langsung ke ini teh. Kita ikuti Tefeni, ya. Masih bersama Tefeni dan juga hai hai. Dan papi di mana, di atas papi ya teh? Di atas aja, tapi kayaknya udah lapar. Ayo. Dan di sini teh kayaknya fasilitasnya bukan cuma restoran ya? Itu ada apa ya? Lomba mungkin? Itu kayaknya mana? Oh, panah. Ya, panah. Mantap, keren ya. Ayo, kalau siang-siang seru ya. Ya, pasti. Dan betul, ini nggak terlalu jauh dari kastil ya teh. Iya, sebentar, di sana, di atas sana teh kayaknya. Kalau enggak, kabut, tapi karena kabut. Ya. Oh itu tuh. Oh iya, ya tapi sayangnya berkabut kabut, jadi nggak kelihatan. Masya Allah di sana ya, mantap keren. Ayo teh, siap kita langsung ke atas. Kruyuk-kruyuk, okay. Karena tadi yang kita makan mukbang cuma durian. Durian. Ya, kita belum makan. Kamu. Siap, ayo kita ke atas. Dan tempatnya sangat bagus ya, Masya Allah, ini modern tempatnya teh. Ya, di dalam juga sangat luas. Ya, kita mau duduk di dalam atau gimana teh? Di dalam aja. Enggak apa-apa, di mana aja. Oke siap, kita masuk ke dalam untuk pesan makanan. Mantap keren ya. Kamu mau di mana tempatnya? Harus pilih kalau mau. Mungkin di sana boleh, sana aja bagus. Oke kak, makasih kak. Siap. Kamu di luar bagus. Iya. Tuh guys. Ya kan? Masya Allah, hati-hati deh. Ya di sini kayaknya bagus. Iya. Mau lesehan? Ah boleh, mau lesehan atau di sini? Semua bagus soalnya teh. Iya. Sini aja kamu. Ya udah sini aja. Iya teh, bener, mantap. Tuh sambil lihat suasana. Bener keren sini. Udah fix kita pilih di sini aja. Emang bawa ini charger? Bawa. Kalau nggak salah bawa. Alhamdulillah. Takut kak Ama nelfon nantinya. Oh iya. Kemana marah istri saya gitu? Ada charger guys. Dikasih dibawain ini juga teh, kayaknya. Buat. Masya Allah keren ya di sini. Dan lokasinya juga sangat luas tempat untuk ke. Kita pilih. Teh menu apa favoritnya teh? Apa di sini teh? Ada gurame, iga bakar, buntut bakar, nasi goreng nanas. Kita mau pilih apa ya? Apa teh? Aduh, aku tuh kalau lagi lapar gini semuanya kayak mau. Mau order sekarang. Baik, tunggu sebentar ya. Oke, siap. Mau apa, Pi? Nih, papi dulu, weh. Karedok. Karedok. Papi nyari karedok. Makan yang sayuran saja. Coba ada enggak, Pi? Mungkin yang sop-sop gitu, Pi, juga enak, Pi. Sop ini ada enggak sih? Yang mana? Sop apa, Pi? Papi udah lapar, mari udah lapar. Sop-sopan di sini adanya. Sop iga, sop buntut. Sop iga. Oke, papi sop iga. Minumnya pi? Teh tawar jangan-jangan. Iya. Bapak. Papi mau pesan apa? Es teh. Es teh. Ya, hari ini es teh tawar. Rada naik kelas dikit. Ya. Berarti. Aku mau ini aja. Apa teh? Aku mau makanan pasta gini. Aku udah lama aku kangen makanannya ya, guys. Mantap. Selain pasta, itu kontinental ya? Ada kontinental juga, ada the Sultan mix grill, ada barbecue, stick juga. Mushroom. Ini semua makanan yang ini ada di dalam. Nah, kita sambil nunggu TV ini mau order apa yang mau di order ya? Ya. Dan selain itu apa itu tambahan teh? Bingung sebenarnya saya. Coba kenyang teh. Soalnya saya duriannya tadi habis banyak teh. Kita belum makan. Oke, mungkin saya pakai sop juga teh. Sop juga kayak bapak juga. Iya, boleh. Ada sop buntut, sop iga, sop udah cuma sop buntut aja teh. Sop buntut berarti ya. Iga sama buntut. Berarti minumnya es teh tawar. Es teh tawar manis.
Es teh ya, es teh tawar boleh. Ini sih, silakan. Sudah ya, mau order? Udah. Nah. Teh sop hijaunya satu. Sop buntutnya satu. Kita keliling sebentar ya untuk melihat suasana restoran The Sultan ini yang berada di jalur Lembang Subang, dari Lembang ke Subang ya. Dan di sini juga sangat bagus. Sebenarnya saya perut saya kenyang kan, karena tadi sewaktu mukbang durian habis banyak dan masya Allah. Jadi untuk ke sekarang saya pesen sop buntut aja untuk karena cuacanya sangat enak ya, sejuk dingin. Jadi cari yang hangat-hangat. Dan ini sangat bagus, maaf, sangat bagus guys. Bisa kita lihat ya, keren, masya Allah. Kita lanjutkan videonya nanti kalau makanannya sudah datang. Nah teman-teman, yang datang pertama adalah minuman, masya Allah. Amin. Eh. Nah. Oh, itu dia lemon ya. Mantap, lemon. Es teh tawar. Es teh tawar di sini. Teh hangat. Teh tawar. Tuh, hot sweetie. Itu hot sweetie apa itu, Mam? Hot sweetie, teh manis hangat. Oh, teh manis hangat. Panas. Dah, silakan. Oke, makasih kak. Nah teman-teman, kenapa saya pesen es teh hangat ya? Eh, gimana maksudnya? Es teh tawar. Es teh tawar. Karena ya lagi pengen yang dingin-dingin aja. Padahal sebenarnya suasananya dingin banget ya. Iya. Ini juga Anis biasanya kalau itu suka yang dingin-dingin, tapi katanya dingin Anis, jadi pesen yang hot sweet. Saya mungkin kebalikannya, saya yang lagi hangat mungkin di dalam lagi itu. Hangat, iya. Ya, karena waktu di sana kan mungkin perubahan suhu tubuh saya waktu di sana kan kabut dari tadi teh. Hmm. Jadi saya ini konversi ke hangat. Hangat. Oh, nah, sekarang pengen yang dingin. Naik kelas sedikit minuman Kang Abang. Biasanya kayak papi, teh tawar hangat. Minuman bapak-bapak. Oke, kita coba dulu ya, bismillah, karena ini dari kabut, tadi. Kabut ini pipetnya. Oh, ada pipet. Maaf, kelihatan. Maaf, Bu, maaf. Oke, siap. Siap. Nah, sebentar ya, kita minum dulu. Sebenarnya cuaca di sini tuh hari ini sangat dingin ya, sejuk banget. Tapi saya pengen yang dingin-dingin. Karena tadi habis makan durian, suhu tubuh saya itu naik ya, bukan sakit bukan, tapi pengen yang dingin-dingin. Karena tadi habis banyak. Kita minum guys. Bismillah. Apalah nanti lanjut. Enak. Mantap. Teh hijau. Apa, enak teh di sini. Teh di sini tuh enak teh. Enak. Kenapa di daerah dingin tehnya tuh kerasa lebih enak ya? Masa? Iya teh. Ya, kalau di rumah di sini tempatnya kali ya? Bisa jadi. Mungkin karena ya produk daun tehnya itu masih original deh. Iya, fresh. Iya, masih fresh banget. Dan benar-benar mentol, daun mentol itu teh ini pesan apa? Jadi ini tuh ceritanya katanya jus apa tadi tuh? Ruman tuh apa di kita tuh? Oh, rumah delima. Delima, jus delima. Ya. Yang dikasih soda gitu. Soda, oh kayak apa ya? Cocktail gitulah. Iya. Terus tapi atas, lebih keseger ya teh. Lebih keseger. Jadi di atasnya ditambahin juga jeruk sama daun mint atau nakna. Nakna, mantap teh. Coba di review teh, nggak di review sekarang, nanti aja. Nanti mau foto dulu. Terus tadi kayaknya, oh mau difoto dulu. Oh, minum begini aja ya. Iya. Segar. Aduh, ini rasanya sampai gemeter. Udah gemeter lapar ya. Udah salatri itu namanya bahasa Sundanya. Enggak, sebenarnya saya tuh lebih ke karena tadi makan durian banyak banget teh. Saya pengen yang anget-anget. Berarti bagus dong durian itu. Iya dong. Bikin tubuh kita lebih anget ya. Iya, iya. Masya Allah, di sana pakai pesen sweetie ya. Sweetie, hot. Hot sweetie. Sweetie, iya. Jadi biasanya harganya kalau udah mengganti bahasa udah naik ya. Naik. Nah, pesen saya sudah dan juga pesanan Tevani sudah datang. Tevani kayak pesen keju teh. Iya, creamy fettuccine. Masakan Italiano. Sambelnya. Oh, ini sambelnya mantap. Ini sambel apa kak ini kak? Sambel sop. Sambel sop buntut. Mantap. Oke kak, makasih kak. Ya. Asli Subang kak? Dari mana?
Terima bang, oke, makasih. Dan teman-teman, pesanan saya sudah datang, kita buka ya. Sebentar guys, kita ini sedikit 1, 2, 3 dan sup iganya, masya Allah. Ntar kita ngambil ini dulu ya, biar di sini nggak basah. Siap teh. Mana lihat? Ini teh. Wow, mau di videoin nggak kamu? Enggak, udah cukup. Saya cuma sebentar karena baterai tinggal 3%. Dai. Kita ini sendoknya ya, kita rusakin dulu ininya, kondisinya. Tuh guys ya, kita review sebentar. Dan sop buntut, ada kentang, ada seledri, dan juga ada tomatnya. Nah, saya paling suka untuk jenis sop-sop ini, tomatnya masih segar kayak gini ya. Jadi sangat enak. Juga ada wortel. Mantap, masya Allah, tabarakallah. Thank you, Bos Alman Mulyana dan Alman keluarga. Kang Alman, terima kasih Kang. Ini sangat enak ya, sop buntut. Kita coba. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sebentar ya, teman-teman. Mari makan. Sudah. Ini rempah-rempahnya kuat seperti makan sop Arab ya. Ya. Nah, deh. Masalah. Ada lagi guys. Tahu lada garam. Nah, tuh cemilannya kamu itu tahu lada garam. Chicken Garden Blue. Chicken Garden Blue, mantap. Mohon maaf ini kayaknya pesannya dua. Ini sih kalau ada yang lain lagi, butuh yang lain, silakan chat deh. Oh ini, ya. Yang mana kol? Ya. Order ya. Keren. Oke. Okay. Terima kasih sudah semua ordernya ya. Sudah. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Nah, kita review dulu Tiffany. Kita tutup dulu sopnya biar enggak tahu dingin, guys. Ya. Jadi gini, kalau perempuan makan itu, ya. Yang pertama harus di foto dulu Kang. Oh, gitu. Ya, maaf ya kalau cewek kayak gini ribet kata Kang Alman. Nah, emang saya juga. Kalau katanya guys, emang kalau enggak difoto Bunda enggak kenyang katanya gitu. Setelah dapat foto yang cantik, kita simpan baru. Dan HP-nya dibuang. Kita makan dulu Kang Abu ya. Kita lihat ya. Oh, Tiffany ini ya. Creamy fettuccine. Creamy fettuccine. Lebih ke Italiano. Bismillahirrahmanirrahim. Panas dia ya? Enggak. Sini cuacanya enak dingin teh. Nah, teh. Mantap. Padahal kayaknya suka bikin buat anak-anak kalau di rumah. Iya. Kamu yang mau dimasakin? Oh boleh, siap. Tiap ini bikinin kok. Gak ada yang saya tolak teh. Gak ada yang saya tolak. Pas anak-anak kumpul semua. Siap, berarti ya? Lusa insya Allah ya. Iya insya Allah. Mantap guys. Kita coba yang ini, chicken garden blue. Siap teh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti mungkin bisa kongsian ya, kita ini karena banyak tuh. Siap. Nah ini kita potong. Ya, copot. Kita celupin ke sausnya. Keren. Mantap. Memang ya bentar. Maaf ya Kak Ambu, kita bagi dua dulu sama. Nah, ini. Dan itu sangat bagus teh. Nanti habis ini dicium sama kucingnya tuh. Si sayang makan. Tuh. Meng makan dulu. Meng makan dulu Meng. Udah kita lanjut makannya teh. Gimana Pak? Itu tahu lada garamnya makan. Mantap Pak. Tahu. Tahu. Tahu lada garam. Oh ini. Ada garamnya kering ya? Mantap. Mantap. Oke, gimana Teh Anissa? Mantap enggak? Insyaallah. Mantap. Makan. Kalian pada banyak. Makan sop ya? Ya. Biar hangat ya. Tapi saya balance teh, makan sop tapi minumnya dingin-dingin. Itu enggak nyambung. Oke, teman-teman. Kita mau makan dulu dan terima kasih untuk semuanya. Saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya dan insya Allah dimudahkan jalan yang untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Tiffany. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Maaf saya tutup duluan dikarenakan baterai saya tinggal 2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.